Trans Papua merupakan salah satu proyek pembangunan jalan yang cukup monumental pada periode reformasi ini. Jalan ini membentang dari wilayah Kepala Burung di wilayah adat Dombrai, Sorong, Papua Barat, sampai dengan Bumi Anim, Hadi Merauke, Papua. Jika ditotal, panjangnya mencapai sekitar 3.462 km atau lebih dari 4 kali lipat jarak Jakarta-Surabaya yang tercatat mencapai sekitar 800 km. Dilansir dari situs Setcap Goit, staf khusus Presiden Billy Mambrasar mengungkapkan, hingga September tahun 2021 pembangunan jalan Trans Papua telah tembus sepanjang 3.446 km. Dari 3.446 km, sepanjang 1.733 km telah teraspal dan 1.712 km sisanya belum teraspal. Pembangunan jalan Trans Papua termasuk ke dalam proyek strategis nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 sampai tahun 2024. Dikutip dari dokumen berjudul Jalan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang disusun tim peneliti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jalan Trans Papua dibangun bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dengan meningkatkan akses serta konektivitas antar wilayah, sehingga dapat membuka daerah yang terisolasi. Sebelum adanya jaringan jalan, koneksi antar wilayah di Papua harus mengandalkan transportasi udara, yang berdampak terhadap mahalnya harga-harga kebutuhan pokok. Selain itu, pembangunan Trans Papua juga diharapkan dapat mengurangi indeks kemahalan, mengurangi angka kemiskinan, dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Pada 2004, panjang jalan nasional di Papua tercatat hanya 2.303,16 km. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo menginisiasi pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 3.535 km itu pada tahun 2015. Total panjang itu terbagi di dua provinsi, Provinsi Papua sepanjang 2.465 km dan Papua Barat sepanjang 1.070 km. Kita harapkan dengan selesainya jalan-jalan Trans Papua ini, mobilitas barang, mobilitas orang, pengiriman logistik, bisa lebih cepat lagi dan akhirnya menurunkan biaya-biaya logistik transportasi. Saya kira arahnya ke sana, kata Pak Jokowi saat meninjau pengerjaan proyek Trans Papua, Jumat, tanggal 16 November tahun 2018.